Okey, assalamualaikum dan selamat pagi pada rakan-rakan semua. Dan hari ini saya berada di Seremban untuk merakamkan sambungan vlog tempoh hari yang saya lakukan di bangunan belakang ni. Kawasan taman perumahan yang telah terbengkalai, Taman Sri Maha. Anda boleh tonton episod 1. Saya akan sertakan link di bawah ni. Dan pada hari ni saya akan buat sedikit sambungan ke bahagian sini pula untuk rakaman pada hari ni. Dan insyaAllah kita sama-sama explore tempat ni untuk melihat keadaan pada tahun 2023. Okay? Jadi tanpa buang masa, jom kita mulakan rakaman. Jadi kepada rakan-rakan yang menonton pada episod yang pertama, kawasan sini masih lagi belum dibersihkan dan penuh dengan semak samun. Dan pada hari ini 2023 boleh tengok kawasan ini telah dibersihkan dan agak lapang, dan boleh nampaklah beberapa deretan buah rumah yang terbengkalai di sini. Di sebelah sini saya telah lakukan rakaman pada tahun lepas 2022, dan hari ini saya akan sambung kembali untuk sedikit review lokasi ni di sebelah sini pula. Okey. Jadi dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim kita mulakan rakaman pada
pagi ini. Kita cuba ke bahagian sini dulu. Dan hari ini saya buat rakaman agak awal pada waktu pagi, kerana pada waktu petang saya sibuk dengan urusan bekerja. Jadi ada masa ni saya rakamkan vlog yang sedikit ringkas dan juga tidak seberapa ni untuk anda semua layan ketika waktu lapang. Jadi boleh tengok tandas, dan ni bahagian dapur. Masa saya datang waktu pertama kali ke sini, kawasan sekitar ni memang bersemak samun dan ditutupi dengan pokok-pokok yang merimbun. Struktur bangunan akar yang menjala di dinding mengingatkan saya kepada Banglo Farah yang terletak di Kuala Lumpur. Seakan-akan hampir sama. Ni pun laluan dia dah tertutup dengan pokok ni. Taman Sri Maha di kawasan Negeri Sembilan. Yang terbengkalai. Setelah kawasan ini dibersihkan, barulah kita boleh nampak dari luar dengan jelas setiap rumah-rumah yang abandoned ya. Tadi saya dah masuk ke rumah yang pertama ni untuk ambil sedikit footage dari udara, dan sekarang saya akan masuk lagi dari sini untuk rakamkan keadaan rumah ni.
dari lensa kamera. Okay, perlukan torchlight. Sedikit gelap. Nampak santai eksplorasi pada kali ini, namun setiap langkah yang saya aturkan pada eksplorasi perlu berhati-hati di setiap gerak saya. Sudah bersemak. Ini dari tingkat 2. Boleh bayangkan seandainya kawasan perumahan ini siap dibina. Namun yang berlaku sebaliknya, tempat ni terbengkalai dan menjadi tempat untuk para explorer dan juga paranormal melakukan rakaman di sini. Empat barang ni masih baru lah. Cat ni.
cuaca pun dah makin panas. Sekarang ni musim panas. Dan memang kalau explore siang-siang ni, tahanan perlu kuat lah. Saya tak boleh nak lama-lama snap bahagian belakang aku sebab belakang tu kawasan rumah yang didiami. So, oi, cuaca pun agak panas dah. Pukul 11 lebih. Dan saya rasa kita akan cukupkan rakaman eksplorasi di sini. Setakat ni dahulu. Kerana setiap rumah ni pun binaannya sama luar dan dalam. Dan saya skip beberapa buah deretan rumah lagi. Memang agak penat situasi ketika di siang hari ni dengan faktor cuaca yang panas. Dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan semua yang sudi menonton video ni dari awal sampai akhir. Dan ada banyak-banyak terima kasih saya ucapkan kepada yang subscribe, like, komen dan share. Dan insyaAllah lepas ni video eksplorasi tetap akan menyusul walaupun di bulan Ramadan. InsyaAllah jika ada kesempatan dan kesihatan yang mengizinkan. Jadi terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.